Waalaikumsalam. Ngelap sendiri dulu ya, kan? Sampai saat ini, pelaku penusukan Pastor Albertus belum berhasil ditangkap. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan atas insiden yang cukup meresahkan masyarakat ini. Kejadian ini adalah murni kriminalitas. Tidak ada unsur sedikit pun tentang agama. Sehingga pelaku ini harus ditindak tegas. Dan saya sudah perintahkan kepada Kapolrestabes untuk melakukan penyelidikan sampai dengan tuntas, dan akhirnya kehidupan beragama di desa ini tetap aman dan tetap aman. Afif, ini anak nyil lagi. Kenapa ada di sini? Lihat nih. Ada buku resep di rak novel. Ada buku novel di rak komik. Dan yang paling parah ini. Ini nih. Ini ada di buku anak-anak. Tau gitu aku dari dulu ngurus toko. Udah pindah ya, Mbak? Belum resmi. Siapa sih pagi-pagi udah gosip? Bu Kos. Bu Novi. Ya Bu Kos saya kan cuma dia doang, siapa lagi? Ngomong apa lagi deh? Katanya Mbak pindah itu karena pelarian dari perceraian, pengen menghilangkan perasaan-perasaan galau kalau tetap di situ, ya. Daripada pagi-pagi ngomong yang gak bener, mendingan bantuin aku. Saya ada syuting. Ya kalau ada syuting, syuting aja sana. Ngapain dialog yang gak berguna, dasar selebritis kurang terkenal. Dia, tolong buang ini. Sama ambilkan airnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik. Pagi, Pak. Pagi, Nu. Ya, taruh sini aja deh. Kasih ya. Mbak, Rifka harus bayar rumah SPP. Nunggak 3 bulan. Ya, kamu bilang dong sama Masmu. Kamu kan adiknya. Takut, Mbak. Yaudah, nanti aku sampein. Kamu pulang ya, temenin Masmu. Kakak sama adik kok diem-dieman. Kasih ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Rif. Nih, pamit. Bih. Buat apa tanya seperti itu sama dia, Mi? Tidak ada bedanya. Pikirannya lu nggak di sini. Apa, Dila-Dila? Yopin, bro. Ah, sipit. Ngomong apa, gue? Teroris, asu! Jangan mati! Ano apa ki? Ano apa ki? Ini yang mulai dah. Menang gua. Cocokmu. Hei, menang gua. Menang gua, menang. Bosan gua sekarang. Ano yang ngasih. Wis. Ini. Cino itan. Allahu Akbar. Jamaah, Ustaz. Hah? Kenapa tuh? Tadi kita barusan ribut sama Cino Netan. Malah Pak Ustaz nuduh kita yang cari gara-gara. Mangkel tuh. Allahu Akbar. Babi semua ya? Enggak kok, Bu. Di sini ada ayam juga. Tapi pancinya sama kan sama yang buat masak babi? Enggak, Bu. Di sini panci, penggorengan, pisau, talenan, sampai sendok garpu semuanya dipisah, Bu. Nggak jadi satu. Di sini peraturannya memang begitu. Enggak deh. Sini babi semua. Ma, aku pengen makan di sini. Nanti aja di luar aja. Di sini babi semua. Nanti aja di luar makan. Enggak apa-apa, Nu. Yang lain udah pada sholat tuh. Kamu sholat, Git? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun baru Neng Dile. Neng Omas tat turun. Oh, bujuk para demo. Nonton TV sampai subuh. Mohon. Udah dapat kerja kamu, Le? Lagi ikhtiar, Stat. Ketok ikhtiar aja enggak cukup, Le. Tapi juga harus dibarengi dengan kecerdikan. Maksudnya apa? Gini, Le. Ibaratnya lebah selalu keluar sarang lebih pagi untuk dapatkan serbuk bunga yang banyak. Ketau serbuk bunga yang banyak lebih gampang daripada uang 5.000. Malo! Bir! Malo! Bisa kerja enggak kamu? Hah? Kue punya pemain utama jangan ditutupin. Kamu mesti turut itu awasin pemain. Hah? Kapan jadinya film kalau begini terus? Saya ulang. Jaga dia pokoknya. Mbak. Mas. Itu ada kamera. Nah, Mas tuh jangan ke sebelah situ, tapi di sebelah sini aja ya. Oke? Okay? Tutupin ya. Sekali lagi ya. Ya. Ya, sekali lagi ya semuanya. Standby. Action. Permainan bagus dan pertandingan itu, ah, gue akan ambil lu lagi, oke? Okay?
pesanan engkau enggak? Ditanyain terus tuh. Astagfirullahaladzim, lupa Ci. Besok ya. Ah kamu, lain kali jangan lupa lagi ya. Iya, iya. Naikkan lagi. Dikit, dikit. Yang kami juga dinaikin deh. Kurang si dadar. Ami. Laper deh pasti. Duh, demi ayamnya dua. Eh, kok bengong? Enggak, aku pikir Mbak mau pesen. Kenapa? Ya, enggak ya. Minumnya? Es teh manis. Tunggu bentar ya. Kasih. Oh, mie ayam tanpa babi dua. Baris. Abi. Jadi mainin dong. Kotor. Bu. Abis maghrib kan, Abi les ngaji. Iya, terus? Boleh. Ya biasanya juga boleh lah, Bi. Aneh banget ternyata kamu. Kan kata orang-orang, ibu gak boleh masuk masjid lagi. Itu siapa? Tante Menu. Ih, bohong tuh, Mbak. Abi bohong. Ih, aku gak ngomong apa-apa kok. Banyak yang bilang, kata mamanya Ali, kata mamanya Mirna. Banyak, Bu. Jangan dibiarin, ya? Bu, kamu benar tuh, Bi. Jangan suka dengerin gosip. Yuk, makan yuk. Mulia ayyuhal kafirun la a'budu. Aku tuh gak mau kalau Abi punya pikiran bahwa ibunya tuh salah. Emangnya seorang ibu gak boleh salah? Loh, aku emang salah apa tuh? Mungkin aja kamu udah dianggap mengkhianati dua hal yang dianggap baik. Pernikahan dan Allah. Aku cerai dari Mas Panji. Bukan karena aku mengkhianati kesucian perkawinan. Dan aku pindah agama. Bukan karena aku mengkhianati Tuhan. Bayar, saya ingin bayar, cepet bayar. Padahal aku kira butuh duit ngono piye le. Hah, pirang wulan kowe patang wulan le. Gemes aku tak cokot sisang kowe. Ngerti ra? Bayar, kapan? Ayo. Marilah kita berdiri semua. Kita buka kelas baptis malam ini dengan doa. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kita? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Tolong bantuin siapin makan malam dong. Dia sama siapa? Sendiri, Mbak. Aku naik dulu ya. Tapi ya, anak ibu lagi apa? Lagi apa ini main bedak kayak gitu? Berantakan? Ya. Adekmu udah ngomong? Mau bayar pakai apa nih rantai WKW-an? Aku masih ada sisa kok, Mas. Emang gak bisa bayar buat 3 bulan sih, tapi paling... Orang. Tutup kuih. Udah lah, Mas. Aku ngerti kok. Kamu gak ngerti, No. Kamu tuh gak ngerti, Mas, toh. Mas, makan, Mas. Gak lapar. Thank you.
Mana di? Pindah. Waktunya 3 menit lagi. Setelah itu kita bisa pulang. Dan hasilnya kita akan membahas dalam pertemuan mendatang. Kamu belum nulis. Aku masih napas, Mi. Menurut dokter, saya masih punya berapa bulan, Mi? Ngomong apaan sih, Pi? Ini tahun terakhir, kan? Maksudnya apa, Pi? Papi mau jadi orang sehat, Mi. Sisuk, buang obat-obat tuh. Timbangan badan, buang, buang, buang. Tapi dokter masih minta laporan perkembangannya tiap minggu. Perkembangan apa penurunan? Pinghen. Kerja apa dia? Nggak tahu, nggak pernah cerita. Ini pisau yang ada tandanya buat motong babi. Yang ini bukan babi. Sodet. Nah, sodet untuk ngegoreng juga harus beda. Ini ada yang merah, ya ini buat babi. Nah, ini yang bukan babi. Kalau masak babi, nggak perlu banyak bumbu. Babi udah gurih dagingnya. Beda kalau kita masak cumi, ikan, ayam, harus galak sama bumbu. Awit, Bi. En! Awit, Bi. Mana, En? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bi. Terima kasih, ya. Sangkain siapa? Mau ngapain kamu? Mau ikutan ngehakimin aku? Oh, enggak. Saya butuh pekerjaan. Dulu Mas Panji pernah nawarin saya untuk jaga toko ini. Maaf, Mas Panji udah pergi. Iya, saya tahu. Terus? Terus? Ya terus sekarang saya bisa enggak kerja di sini? Saya masih banyak belajar mengelola toko ini, jadi saya nggak mau menambah pegawai. Kalau Mas Panji masih ada nih pasti nggak kayak begini. Mas Panji masih ada. Dia belum mati. Kalau kamu mau cari kerjaan, cari aja dia. Bukan sama aku. Heran saya menunggu mau temenan sama kamu.
Apa? Hah? Apa? Saya mau ngatain aku murtad? Mau ngatain aku kafir? Hah? Apa? Ya elah, barusan di luar saya dimarahin sama Bu Novi, sekarang dimarahin sama Mbak. Gila, eh. Eh, Mbak. Sebenarnya saya bangga loh sama Mbak. Mbak berani ngambil langkah besar dalam hidup Mbak. Sementara saya enggak kemana-mana, Mbak. 10 tahun saya jadi aktor, Mbak, cuma jadi figuran doang. Malah kadang-kadang saya mikir dalam hidup saya ini dunia cuma numpang lewat doang. Mau pesan apa, Pak? Ini kopi ayam karena manis satu, nasi putih satu, minumnya satu. Ya, sebentar ya, Pak ya. Iya. Mbak Dia, Mbak Dia. Kamu ngapain di sini, Mas? Aku neng kene wae. Lha kok kerja? Kowe hebat. Hebat. Kowe istri, ibu yang hebat. Aku ki bojo, bapak, mas sing payah. Mas. Iya toh ya? Mas. Ora pantas dadi suamimu. Ora pantas dadi Mas Rifka. Kamu ngomong apa sih, Mas? Iya toh ya? Rasa apa-apa? Aku ora iso apa-apa, no. Ini kamu cerain aku, no. Cari bojo sing sehebat kamu. Mas, kamu jangan ngaco kalau ngomong. Ya memang ngaco. Tau nak gunanya, lo. Mending cerain aku, no. Itu biasa dalam perkawinan, Nu. Kamu harus ngerti satu hal. Pernikahan itu ibarat naik kapal. Yang satu ngedayung, yang satu nunjukin arah. Meski gak bisa dua-duanya, berdua kan bisa gantian. Masukkan kata-kata itu dalam hidup kamu, Den Soleh. Please, kamu harus kuat. Biar Soleh juga kuat. Restorannya Pak Tan. Sebentar. Si ngambek sama ibu. Ibu berubah. Ibu berubah apa sih? Ibu kamu tuh masih perempuan yang paling baik sedunia. Sini, Ta. Bukas. Eh, Bu Novi. Bi, mana ibumu? Lagi keluar sebentar. Kalau misalnya ada keperluan, bisa disampaikan sama saya, nanti saya sampaikan. Loh, sekarang kamu itu kerja, toh, di sini.
Kenapa enggak dulu-dulu sih kamu kerja di sini? Takut ya kamu sama suaminya Rika? Enggak enak ya? Saya enggak kerja di sini kok. Tapi pacaran tak kamu sama Rika? Astagfirullah. Ya wis sakarepmu. Oh iya, Surya. Kamarmu sekarang sudah diisi sama orang. Ya itulah, kalau orang itu lagi bekerja, yang namanya rezeki gak akan lari kemana-mana. Oh iya, saya mau pesen sama kamu. Nanti kalau pacar kamu itu pulang, bilang ya, kalau mau toko bukunya ini laris, mbak menjual buku-buku agama Islam, pasti laris. Nanti tak hubungkan sama penerbitnya. Kebetulan suamiku itu menerbitkan buku-buku agama Islam. Nah, untuk kamu Bi, banyak loh komik-komik Islam yang bagus-bagus. Mau kan kamu membacanya? Hah? Biar pintar. Gak kayak... Abi! Abi! Bi! Abi! Abi, buka dong pintunya! Abi, kenapa sih sama ibu? Jadi kamu belum mutusin dia? Aku cinta sama dia. Sama seperti aku cinta sama kamu. Aku gak bisa, Mas. Wajah yang menanggung derita itu menanggung juga derita ribuan umatnya. Kadang saya berpikir, mengapa dia mau menderita seperti itu? Dia kan putra Allah, dia anak Allah. Sudah selayaknya dia mendapatkan kemuliaan daripada penderitaan. Sekarang saya mengerti mengapa dia mau menanggung semua derita itu. Dia mau mengajarkan kepada umatnya dan kepada saya supaya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kamu kenapa mau dibaptis? Saya baru pindah Katolik. Sejak saya kecil sampai saya besar, kalau ditanya saya agamanya apa, saya bilang Katolik. Tapi saya tidak pernah masuk gereja. Malah saya. Bahkan kedua orang tua saya lupa membaptiskan anaknya sejak kecil. Karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Lalu terus kenapa sekarang? Tahun lalu, saya kecelakaan. Parah sekali. Saya koma 2 bulan dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus menyembuhkan saya. Kamu?
Dia juga janji mau nyembuhin saya. Ono apa, Bi? Mau sampai kapan kamu gini terus? Gini apa, toh? Kapan kue belajar? Belajar apa? Belajar hidup. Belajar jadi wong lanang sing ngerti keluarga. Ngerti kue? Udah ngerti aku. Harusnya papi yang belajar ngertiin anak. Pernah toh papi nanya aku maunya apa? Tapi papi selalu nuntut saya ngertiin maunya papi. Kamu dengar ya? Dengar. Papi tuh ndak pernah ditanya maunya apa sama leluhur papi. Tapi papi berhasil. Restoran kecil itu tuh belum bisa disebut berhasil, Pi. Pi. Setidaknya restoran ini sudah berhasil sekolahin kamu sampai kamu jadi pintar melawan papi. Udah, Pi. Udah. Udah, Pi. Kue pancing ndak pernah ada di sini. Janji sabar saudara ku mansah titi mongso pamujiku tipiso sinuta rumah sakit toh. Kan papi gak suka rumah sakit. Restoran. Restoran baik-baik aja kok. Engkau istirahat aja. Biar restoran urusan anak-anak. Pengen. Tuhan hadir di setiap detik hidup saya, bahkan di saat-saat saya melupakannya. Keberadaannya yang membuat saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu tadi Tuhan di mata Sisil, betul? Terima kasih. Dan sekarang giliran Tuhan di mata Rika. Mana Rika? Ya, Tuhan itu Allah, Dia Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Memerintah,
Al-Qudus Maha Suci, Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan, Al-Mu'haimin Maha Pemelihara. Astagfirullahaladzim. Tidur sini, Mas. Kui ngopo? Ya, saya habis dusnya sama ibu kos, saya tidur di sini. Kalau saya punya rumah sih, Mas, biar saya tidur di rumah. Gara-gara Rifka kan, Mbak? Gak ada yang salah, Rif. Masmu tuh cuma lagi bingung aja. Kita gak boleh ikut-ikutan bingung. Nanti semuanya malah berantakan lagi. Soto dua ya. Sir. Ayo, makan. Ah, udahlah. Yuk. Ayo. Aduh. Mas. Enak tuh alat-alat. Mas. Lagi dikit. Ikut aku ke gereja yuk. Ya negatif dulu. Dikit lagi kan Paskah. Biasanya di hari Jumat Agung itu ada pementasan drama Yesus Salib. Dan aku udah ngomong sama panitianya, terus nawarin kamu casting. Casting jadi penjahat lagi. Jadi negatif ah. Bayarannya mahal loh. Enggak, Mbak. Takut. Takut apa? Apa kata orang-orang? Kamu tuh ya, seneng banget dengerin kata orang-orang. Lihat aja aku. Aku akhir-akhir ini banyak ngelakuin hal yang di luar batas, di luar normal, gak wajar. Tapi setidaknya itu jujur dari hatiku sendiri. Soto tuh. Kemana, Hen? Ketemu papi. Papimu enggak ada di rumah.
Mas. Maafin aku. Kamu kemana aja sih, Mas? Aku dapat kerjaan, Nuk. Alhamdulillah. Kerja di mana? Aku diterima jadi anggota Banser. Banser NU, Nuk. NU. Nahdlatul Ulama. Tapi bukannya itu bahaya ya, Mas? Gak bahaya, Nuk. Itu pekerjaan di jalan Allah. Dan itu cita-citaku, Nuk. Kamu percaya sama aku, Nuk? Aku selalu percaya sama kamu, Mas. Kita tunggu di rumah. Kerja, Nuk. Tidak ada salahnya sih kamu coba, Tut. Berarti saya harus masuk gereja. Itu kan cuma fisikmu, hanya tubuhmu. Walaupun kamu ada di negeri yang zalim sekalipun, tapi kalau kamu yakin kamu bisa jaga hatimu, keimananmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aku yakin tidak ada apa-apa. Hei, tanya sehatimu. Oh iya, Rick. Kamu udah dapat nama baptis? Belum. Loh? Kita kan sudah masuk Minggu Prapaskah dan kita dibaptis hari Minggu. Iya, tahu. Iya, terus kenapa belum cari nama baptis? Don, baju putihnya aja belum aku cari. Abi? Hai, Abi. Sampai langsung pulang, gak langsung kesini. Jangan marah terus sama ibu dong, Bi. Udah enggak kok, kata Ustaz. Kalau marah gak lebih dari 3 hari. Dosa. Abi kenapa marah sama ibu? Ibu berubah. Setiap orang pasti berubah, Abi. Asal berubah ke arah yang lebih baik. Nanti Abi juga berubah. Ibu berubah jadi baik gak? Ibu berusaha berubah lebih baik buat Abi setiap waktunya. Bobo itu siapa? Bukan siapa-siapa. Pakaian melindungi kita dari debu, dari panas dan dingin. Sama seperti pasangan suami istri, ibu dan bapak, ya. Satu sama lain harus saling melindungi. Pakaian juga menutupi cacat yang ada di dalam tubuh kita. Suami dan istri saling tahu kelemahan pasangannya masing-masing dan harus saling menutupi. Pakaian juga dapat memperindah dan juga menambah daya tarik orang yang memakainya. Seperti juga dengan suami istri, dapat saling memperindah dan juga harus memperkuat daya tarik masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, ya, harus juga mau memperindah sifat dan kelakuannya untuk menyenangkan pasangan. Rika, belum pulang. Bareng yuk. Hujan, daripada jalan kaki. Makasih. Lagian aku nunggu temen. Temen? Tuh. Duluan ya, Don. Mas. Gimana? Percaya nggak, Mbak? Saya diterima. Sebagai? Peran utama. Yes, Mas. Kamu nggak apa-apa? Ya, biasanya kan selama ini kalau dapat peran, kalau nggak jadi penjahat, ya jadi figuran. Kali-kalinya dapat peran jagoan, jadi nggak ada salahnya saya terima. Iya! Makasih ya. Saya makasih, Mbak. Apa sih? Bisa minta tolong nggak? Jangan panggil saya, Mbak. Saya manggil Mbak, biar saya kelihatan jauh lebih muda daripada Mbak. Nyebelin nih kamu. Ha 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 ha.
dalam kita bersama. Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah, biarlah hatiku dan hariku terbelenggu satu oleh ucapan manismu yang kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita setia. Kok, maaf kok. Ini buku yang kau mau pinjam. Pak, baru ingat sekarang. Tidak. Makasih, Yuno. Saya pulang ya, Pak. Ayo, mari. Hen, besok kamu bantu Papi ya. Ada acara Paskahan di gereja. Paskah? Ngapain, Pi? Ya, kamu ikut aja dah. Ini perlu juga buat kamu belajar. Mi, simpenin dulu nih, Mi. Wahai domba-dombaku, Yesus. Aduh, jangan gitu dong Ustaz, jadi gak pede. Yesus, bisa mantap hatimu. Insya Allah, saya tetap istiqomah Ustaz. Amin. Ustaz, gimana caranya biar dihormatin ya Ustaz ya? Caranya ya jangan pernah berpikir ingin dihormati. Tapi kamu harus berpikir bahwa kamu ada, Sur. Gak cuma sekedar ada, Sur. Melainkan kamu harus bisa menjadikan dirimu bermanfaat untuk orang yang ada di sekelilingmu. Paham? Oh iya, itu bajumu terbalik. Ini bawa perpaduan suara yang kurang tiga ya. Hen. Mbak, Mas, ini buat setelah selesai drama ya. Oh iya. Mas, puasa. Saya kan enggak. Ayo cepat. Mas, saya sebelah sana nih. Pak, sebelah sana, Pak. Oke, teman-teman di absen dulu ya. Bunda Maria udah datang? Kayaknya tadi di depan. Oh. Sini. Oh, itu ya. Wanita menangis? Ya. Prajurit dan... Gini. Kita minta acara drama penyaliban Yesus ini dibatalkan. Sini. Ada apa? Kamu tahu nggak yang perankan Yesus itu orang Islam? Iya, toh. Itu bisa mencemarkan kebesaran Tuhan kita, toh. Apaan sih lo? Gue ini. Diam kamu. Pokoknya saya minta ini dibatalkan. Dibatalkan. Iya, pertunjukan kurang 2 jam lagi. Enggak bisa, toh, harus dibatalkan. Enggak bisa. Tegang banget, kenapa kamu? Kita sebagai orang Islam kok jaga gereja. Kan enggak boleh masuk dalam, Mas. Haram. Yang bilang enggak boleh siapa? Oh ya haram lah, Mas. Enggak ada yang haram, Le. Kamu dengar enggak rangkaian berita bom gereja yang dilakukan teroris itu? Dengar. Kita sebagai umat Islam
jadi jelek gara-gara berita itu. Ya. Kita sebagai ormas Islam terbesar menolak pandangan seperti itu dengan menjaga gereja seperti ini. Dan ini jihad. Tahu enggak? Berarti harus siap kalau ngadepin bom. Iyalah. Berani enggak? Insyaallah. Berani dah. Insyaallah, Mas. Ya udah jaga situ. Gak bisa, toh harus dibatalkan. Gak bisa. Hei, hei, hei. Kenapa mesti mempersoalkan hal yang kecil dan mengorbankan hal yang besar? Romo, Romo. Menurut Romo, tokoh Yesus diperankan oleh seorang Islam itu hal yang kecil. Saya tidak setuju, Romo. Iya, Romo. Ini mencemarkan agama kita, Romo. Pernahkah kalian mendengar kehancuran iman karena sebuah adegan drama? Sejarah telah membuktikan kehancuran iman dan agama karena kebodohan. Jangan sekali-kali berbuat bodoh. Oke, teman-teman siap semua ya? Jangan lupa main maksimal, serius ya. Total, oke? Oke. Mas Surya, santai aja mas ya. Juga dia mau invest ya? Tapi sekarang aku lagi bantuin restoran papiku dulu ya? Enggak, lama kok, enggak. Seenggaknya sampai papiku dapat penggantinya. Yowes, gini nanti tak hubungin koin lagi. Soalnya aku sekarang lagi bantuin papiku dulu nih. Ya? Oke. Okay. Satpam gue sekarang. Banser. Jadi kayak gini nih ada hasilnya, apa cuma buat kemaki aja biar kelihatan ada kerjaan? Hah? Apa maksudnya? Heran aku kenapa menu lebih milih kamu. Cina. Kalau gak di restoran bapakmu gak bisa hidup. Tau. Ngacak lu. Mi, Menu lebih milih nikah sama Soleh hanya karena dia taat beragama. Taat tok Mi. Bayangin tok, bayangin. Pici tok itu, goblok tok. Setidaknya Menu sudah berani memilih juga Soleh. Kamu apa yang kamu sudah pilih, Hen? Apa kamu sudah sepenuhnya memilih berada di restoran papimu?
Lagian gue ngerti dong. Bisnisnya kita, bisnisnya Dewi, ini podo-podo di restoran. Tapi aku udah isa di restoran papiku. Kenapa emangnya? Aku ndak bisa masak ndak punya babi. I have my own taste, bos. Masak tuh soal rasa, dan rasa aku kesana. Aku ngerti ya, aku ngerti. Tapi kan kue dewe ndak bisa toh, ninggalin restoran keluargamu begitu saja. Mau tinggal kayak ngunuh toh. Gak bisa, Hen. Ingat, Hen, ini bulan puasa. Ya, pasang tirai. Barangkali anak-anak sih udah pada tahu. Iya, Pi. Mungkin nanti kalau kamu turun, tirainya udah dipasang. Ya. Satu hal lagi. Jangan jualan babi bulan ini. Ya, kita harus hormatin orang Islam. Ingat, jangan jualan babi sebulan. Ngerti, gue? Iya, Hen, ngerti, Pi. Mi, bulan puasa ribet banget sih, banyak aturan. Kan bukan kita yang puasa. Udah, kamu ikutin aja. Sini, sembahyang. Ah, udah, Mami aja. Dari dalam. Kan buat bedepan aja, Mbak. Pecah, Mbak. Pecah, Mbak. Kalau bulan puasa gini memang sepi. Gak usah dipikirin, Hen. Kamu mau buka puasa pakai apa? Kotak kulit ya? Apa aja lah, Mas. Baru juga jam segini kok udah ngomongin buka. Wah, pelan cepat. Ya kalau gitu terserah Mutia sama Rifka aja. Mas, aku balik lagi ya ke restoran. Nggak enak sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami tahu nggak apa yang bikin restoran kita ini sepi? Hah? Ini gara-garanya. Ini yang bikin restoran ini sepi. Hen, jangan, Hen. Jangan. Copot, KB. Copot, copot. Hen. Udah, Mami, diem aja. Ayo, kerja lagi. Kerja. Semua kerja. Bukan cuma tirai aja ini copot, Mas. Tapi kita juga gak dikasih waktu untuk break sholat. Jadi mesti nyolong-nyolong waktu sendiri deh. Dasar Cina. Aku tuh bukan ngomongin Cina, ini lagi ngomongin Hendra. Bodoh ya lah. Papi. Apa tuh, Hen? Udah, Mami, diam aja. Sudah lebaran. Yang kayak gitu tuh restoran kita enggak akan gede-gede, Mi. Sekarang udah enggak lagi. Kita harus menghargai ya lebaran. Apa mereka ngargain kita? Papimu pasti marah. Papi. Papi mau saya terusin bisnis dia, ini caranya. Ayo kerja lagi. Duh, saya protes.
besok ya. Ya, ya sudah. Mau ayam enggak? Iya, iya. Kata siapa itu perlu? Mau diomongin? Iya, aku mau minta tolong. Jadi Yesus lagi? Ketagihan deh. Enggak. Ngomongin kamu? Iya, sayang. Bukan, anaknya temanku itu lagi sakit, kritis, laki-laki. Terus? Tahu nggak tokoh idolanya siapa? Mandala Siluman Sungai Ulat. Mana saya tahu lah. Serius? Ah, ya, bukan. Tahu. Santa Claus. Ini Santa Claus apa Sinterklaas? Lah, apa bedanya sih? Nah, kalau Sinterklaas itu... Jadi itu seorang santo atau pendeta ya, pendeta di Spanyol. Nama aslinya itu Santo Nicolas. Orangnya kaya banget, dia punya orang hitam sebagai budak beliannya juga banyak. Nah, dia itu punya kebiasaan, setiap hari kelahiran dia tanggal 5 Desember, dia merayakannya dengan membagikan hadiah sama anak-anak miskin. Nah, pakaiannya juga kayak santo, jubah putih panjang, pakai topi putih panjang, pakai tongkat seujungnya ada bintang. Oh, jadi nggak pakai jenggot putih, terus gendut? Itu bisa-bisanya orang Amerika aja, karena orang Amerika nggak punya hero, nggak punya jagoan. Makanya mereka kan nggak mau pengen sama sama orang Eropa. Nah, digambarin kan ada tinggal di kutub utara, terus naik, apa namanya, naik kereta yang ada rusanya, bisa terbang, terus masuk ke cerobong asap, pakai gendut, jenakan. Pinter ya kamu ya? Dulu pernah memerankan sebagai Santa Claus. Lah itu bisa jadi orang baik. Perampok yang menyamar menjadi Santa Claus. Oke, Mr. Antagonis. Mau gak nolongin aku jadi Santa Claus? Gak apa-apa, Mas. Ini Surya. Maaf, sudah menunggu. Makasih banget udah menunggu. Bisa minta tolong berikan ke Abi? Namanya Abi. Sama kayak anak aku. Iya. Iya. Abi. Makasih ya sebelumnya ya. Insya Allah, insya Allah. Mari. Mari. Santa membawa hadiah untuk kamu. Karena kamu adalah laki-laki yang kuat, maka Santa memberikan kamu... Hei! Ho-ho-ho! Abi, apa yang Abi minta, Santa akan penuh. Ho-ho-ho-ho-ho! Abi minta apa? Abi minta apa? Thank you.
Sur, kalau doa itu pakai tasbih, bukan robot, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Isya Allah, isya Allah. Ayo, Tarwe. Ketinggalan, tinggal saya. Kempul. Cepat, cepat. Eh, tapi ya. Ya, Mas. Oh, baru apa? Duduk. Rik, kamu duluan aja ya. Nanti Mbak nyusul. Iya, Mbak. Ko Hendra. Ko. Kamu tahu toh dari dulu aku enggak suka dipanggil Koko. Maaf, Mas. Maaf kalau saya pernah nyakitin hati Mas Hendra. Saya tahu dulu kita pernah. Kita pernah punya cerita yang mungkin menurut Mas Hendra itu gak enak. Tapi buat saya itu anugerah. Karena Tuhan ngajarin arti cinta dalam agama yang berbeda. Saya minta, Mas jangan lampiasin rasa marah Mas Hendra ke suami saya. Atau ke orang tua Mas Hendra. Itu aja, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Awas, awas. Nah, nih apa nih? Nih mas. Jadi besok baru masuk? Iya, Rek. Biasanya libur sampai 5 hari, mbak. Ya makanya kita jalan-jalannya hari ini aja ya. Apa nggak boleh saya tuh? Gampang. Nggak enak sama engkau. Engkau apa, Indra? Engkau apa, Indra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri juga. Apa? Masuk yuk. Oke. Waduh, weh. Kenapa ini semua lagi sini? Rumah Yanti dong? Tadinya sih, rumah Yanti sama Ambo. Tapi kata ibu, gak jadi. Ibu melarang saya, katanya menjaga perasaan bapak. Emang yang nyabi belum tahu kalau kamu... Sampai kapan? Aku gak berani berharap. Entah ya. Silakan. Pokoknya aku gak mau tahu, besok kue kiriman dagingnya kesini yo. Besok restorannya buka. Ini udah kayak gini, ini gak bisa yang ngomong soal kebiasaan. Gak bisa. Aku tuh udah ubah aturan kalau besok restorannya buka. Jadi kue kiriman dagingnya kesini yo. Mana, Hen? Ke bawah, Bi. Anak-anak diliburkan berapa hari, Mi? Mi? Anak-anak berapa hari libur? Piro iki, Mas? Biasanya 2.000. Besok kirim lagi dagingnya, aku buka seperti biasa. Iya. Kamu siap. Mas! Oh, iya. Pingin! Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Papi, ngapain tuh kesini, Pi? Pulang! Pulang semua! Pulang! Ini Pi. Masih hari kedua lebaran! Pi, aku cuma ngejalanin seperti biasa, tapi Pi, tunggu, Pi. Jangan tutup dulu, Pi. Dengar. Justru di saat lebaran itu orang-orang pada makan di luar, karena pembantunya pada mudik. Kalau kita tutup, kita udah dapet untung, Pi. Dengar kamu ya, dengar! Ngejalanin bisnis itu bukan cuma untung doang. Ngerti, Kman? Tutup! Dia nggak mau nanang!
Pink hand, Pi. Maafin Pink Hand, Pi. Sekarang aku ngerti kenapa Papi selalu baik sama orang yang bukan seagama. Sekalipun mereka tidak baik sama Papi. Sini, Hand. Janji, Hen. Iya, Pi. Hen janji. Pi. Kapi. Maaf dan ngucapin turut berduka cita. Makasih, Nuk. Kira-kira kalau saya buka restoran lagi, masih ada enggak ya yang mau kerja sama saya? Saya akan ajak semua teman-teman untuk balik lagi ke sini, Mas. Makasih. Saya Isan gak ketemu sama Soleh. Saya janji akan ngomong baik-baik sama dia. Nanti saya sampein salamnya Mas Hendra. Tapi dia belum bisa ketemu sama Mas sekarang. Kamu percaya, Nuk, kalau manusia itu bisa berubah? Saya, Mas. Ini ada novel bagus banget dan ada kata-kata yang aku suka. Ini juga kado buat kamu. Kebacain ya. Manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Tapi di jalan setapaknya masing-masing. Setiap manusia berjalan sendirian. Berjalan, berlari, dan sesekali berhenti. Semua jalan setapak itu berbeda-beda, namun menuju ke arah yang sama. Mencari suatu hal yang sama, dengan satu tujuan yang sama. Hingga semakin dekat ke tujuan, manusia semakin menyadari
bahwa di sepanjang jalan setapak yang sudah dilewati, ia tak akan pernah benar-benar sendiri. Manusia selalu bersama apa yang dia cari. Bersama tujuannya, yaitu Tuhan. Ada 10 orang, cobain. No, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mas, jangan sekarang ya. Saya lagi ribet. No, aku minta maaf karena aku sudah selalu ngerepotin kamu, Nuk. Aku selalu bikin kamu kesel, aku selalu... Mas, saya mohon banget. Nanti aja ya kalau kita udah di rumah. Di rumah kamu selalu sibuk sama Mutia, Nuk. Ya udah, di mana aja. Asal jangan di sini ya, Mas. Aku cuma mau berarti buat kamu, Nuk. Arti buat kamu. Maaf. Tidak ada tempat. Pergi. Nyonya, istri saya sedang hamil. Maaf, kamar penuh, tidak ada tempat lagi buat ibu. Leh. Tidak. Pergi. Balik di. Tahu soleng gak? Tahu soleng gak? Tadi di dalam. Ngapain di dalam? Suruh keluar. Siap. Suruh malah. Siap. Terus jaga samping ya. Siap. Bob!
disebabkan oleh aksi teroris seturut dengan peristiwa bom Bali dan aksi-aksi teroris lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mengusut tuntas keterlibatan jaringan. Mulai hari ini, Pinghan melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Seperti yang Papi minta sebelum pergi. Dia sudah menepati janjinya untuk berubah, untuk memilih. Apa itu Islam, Pak Ustadz? Islam itu artinya adalah penyerahan hati dan juga penyerahan jiwa. Pada saat hati sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada adalah keikhlasan. Maka menjadi Islam adalah menjadi manusia yang terus-menerus berupaya untuk ikhlas, memperbaiki kekurangan yang ada di dalam dirinya, dan merubah kekurangan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang ada di sekeliling. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim. Indra bintang Katsum ya Allah. Bos. Tadi malam di TV main jadi polisi ya toh? Sinetron. Top. Hebat, Bos.